Blue Moon atau bulan biru akan menghiasi langit malam Indonesia pada Minggu 22 Agustus 2021. Namun, hakikatnya bulan tak benar-benar berwarna biru. Peneliti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Andi Pangeran menjelaskan asal-usul histori istilah ini dan dua definisi yang berbeda mengenai bulan biru. Pertama, bulan biru musiman, yakni bulan purnama ketiga dari salah satu musim astronomis yang ada di dalamnya terjadi 4 kali bulan purnama. Yang kedua adalah bulan biru bulanan, yakni bulan purnama kedua dari salah satu bulan di dalam kalender Masehi yang di dalamnya terjadi 2 kali bulan purnama. Bulan purnama yang akan terjadi Minggu 22 Agustus 2021 merupakan bulan biru musiman yang terjadi setiap 2 atau 3 tahun sekali. Puncak fase bulan purnama di Agustus 2021 ini terjadi pada 22 Agustus pukul 19.01 waktu Indonesia Barat dengan jarak 379.229 km dari bumi dan terletak di konstelasi Aquarius. Fase bulan purnama atau disebut juga fase oposisi solar bulan adalah konfigurasi ketika bulan terletak membelakangi matahari dan segaris dengan bumi dan matahari. Istilah bulan biru sudah ada setidaknya sejak 400 tahun lalu dari penelusuran saat ini, yang mana seorang penutur cerita rakyat berkebangsaan Kanada, Dr. Philip Hitchcock, mengusulkan bahwa penyebutan bulan biru bermakna bahwa ada hal yang ganjil dan tidak pernah terjadi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bulan biru benar-benar terlihat biru dapat terjadi secara langka dan tidak ada hubungannya dengan kalender, fase bulan atau jatuhnya musim, melainkan akibat dari kondisi atmosfer. Abu vulkanik, kabut asap, droplet di udara atau jenis awan tertentu dapat menyebabkan bulan purnama tampak kebiruan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bulan biru musiman terjadi sedikit lebih jarang daripada bulan biru bulanan. Dalam 1100 tahun antara 1550 dan 2650 ada 408 bulan biru musiman dan 456 bulan biru bulanan. Dengan demikian, baik bulan biru musiman atau bulan biru bulanan kira-kira terjadi setiap 2 atau 3 tahun. Purnama ini lanjutnya juga memiliki nama lain, yaitu purnama jagung hijau, Green Cone Moon, purnama ceri hitam, Black Cherry Moon, dan purnama terbang tinggi, Flying Up Moon. Umumnya dalam sebuah musim astronomis terdapat terjadi 3 kali bulan purnama. Hal ini dikarenakan durasi musim untuk musim gugur dan musim dingin rata-rata 89,5 hari, sedangkan durasi musim untuk musim semi dan musim panas rata-rata 93 hari. Sedangkan rata-rata lunasi atau satu siklus periode sinodis bulan mengelilingi bumi sebesar 29,5 hari. Akan tetapi, jika bulan purnama pertama terjadi berdekatan dengan awal musim astronomis, maka kemungkinan dalam sebuah musim astronomis terjadi 4 kali bulan purnama. Bulan purnama ketiga dalam sebuah musim astronomis yang mengalami 4 kali bulan purnama, inilah yang kemudian disebut sebagai bulan biru atau blue moon.